Assalamualaikum korang, selamat datang ke Coco Chi Channel. Hari ni Cik Kiha nak share sikit berkaitan tentang baru dapat kongsi. Ini sebenarnya Ibu Ukasha Senrus. Rupanya, jeng. Siapa tak kenal dengan pasangan adik-beradik Ukasha dan juga Nelidia Senrose? Ukasha yang sekarang ni umurnya 30 tahun popular dengan drama. Contohnya Tundukkan Playboy Itu, Kerana Anissa dan juga Sebenarnya Saya Isteri Dia. Dan sebenarnya diorang ada satu lagi selebriti dalam adik-beradik iaitu Raisha Rizrus. Cumanya, kenapa Cik Kiha tak sekalikan? Sebab dorang ni sama ibu tapi lain ayah. Ini apa yang Raisha pernah kongsikan pasal ibu dorang. Kami adik-beradik seibu tapi berlainan bapa. Maka kami dikira adik-beradik ya, bukan adik-beradik tiri. Memang saya akui, ramai yang silap dan keliru perihal ni. Ukasha dan Nelidia adalah anak hasil perkahwinan pertama mama dengan suami terdahulu. Hubungan kami sangat rapat memandangkan kami membesar bersama, yakni di bawah jagaan mama. Sejak dilahirkan, memang saya sudah tinggal di bawah satu bumbung dengan kakak. Celik-celik mata dah nampak kakak-kakak saya. Hahaha. Jadi tiada isu kenapa hubungan kami tidak mesra. Dan rasanya semua pun pernah dengar yang ibu dorang, Rosmi Zai Muhammad Noor, sebenarnya berdarah Thailand. Bermakna dorang ni darah mix lah. Dan dari satu video yang Cik Kiha tengok dalam TikTok, walaupun dah berusia, tapi ibu Ukasha ni masih nampak cantik lagi. Memang terselah awet muda dia tu. Jadi nampaklah ya, mana tumpaknya kuah kalau tak kena nasi. Baik Ukasha, Nelidia dan juga Raisha, masing-masing semua cantik jelita. Mesti ikutnya maknya kan? Ha, okeylah korang, tu je yang Cik Kiha nak share kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasalah korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Pergi ke kedai beli cabai. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.